Okey, ini kita tunjukkan komputer ni bersambung dengan modem atau tidak. Jadi kalau kita lihat di sini, IP komputer ni ialah 192.168.1.30. Jadi dia bersambung ke modem ini melalui kabel belakang ni terus sampai ke yang kuning tu. Okey. Sekarang tidak ada aktiviti di komputer ini, tetapi jika dilihat lampu modem ini berkedip-kedip, bermakna ada aktiviti keluar masuk modem. Dan kita cuba lihat sekiranya modem ini melalui komputer ini boleh pergi ke internet. So kita pergi cuba ping ke Google. Ya, ini pergi ke Google. Tak boleh. Ya. Dia bermakna dari komputer ni tak boleh pergi ke Google, tak boleh pergi ke internet melalui modem ini. Tetapi kenapakah lampu ini berkelip-kelip? So kita cuba lihat apa yang sedang masuk. Jadi saya buka ke satu ni. Jadi program ini untuk kita capture, tangkap apa yang masuk. Jadi kita sekarang tak ada capture, sekarang kita start capture. Sudah ada 3 masuk. Kamera tak fokus. Ada masuk tu. Sedangkan komputer ni, modem ni tak boleh pergi ke internet. So macam mana dari internet boleh masuk ke komputer ni? Mana satu hala? Dan terus. Jadi kalau kita lihat daripada mana ni, ada ditulis di sini. Ini daripada Shenzhen. Dengan masa dia setiap detik tu. Semua ni dari satu tempat, dari Shenzhen. Shenzhen ni satu tempat di negeri China. Jadi soalannya kepada orang awam, bagaimana lihat trafik masuk ke dalam modem dari internet dan boleh sampai masuk ke komputer ini? Tetapi dari komputer ini, kalau kita pergi ke Google misalnya, ping Google ni, tak boleh. Tak boleh keluar ke internet pun. So apa gunanya kita melanggar internet?